di Arab Saudi ini, kalau malam hari itu pada keluar, itu banyak yang keluar. Kalau di siang hari di Arab Saudi ini, penduduknya itu pada tidur. Burungnya juga nih ikut berpuasa ini. Burung-burung ini juga ikut berpuasa kayaknya nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berjumpa lagi bersama channel Solehin Usahra ini. Ya, pada pertemuan kali ini kita akan melihat, mereview kondisi awal puasa di kota Jeddah. Bagaimana keseruannya, kita akan saksikan apakah mirip dengan di Indonesia atau gimana. Seperti inilah kondisi yang ada di Arab Saudi. Oke, kita akan saksikan. Ya, Bapak Ibu, ya, seperti inilah kondisi yang ada di Arab Saudi. Awal Ramadan, ya, awal puasa, ini hari pertama kita melaksanakan ibadah puasa, ya. Seperti inilah kondisinya, tidak begitu meriah seperti yang kita laksanakan di Indonesia. Di Arab Saudi ini, kayaknya biasa-biasa saja, apalagi disertai dengan lockdown sekarang ini, semuanya serba terbatas, ya. Orang sholat juga di sini, sholat Isya dan sholat Tarawih itu tidak boleh lebih dari 30 menit orang melaksanakan ibadah. Kalau lebih dari itu akan diusir sama petugas. Nah, seperti inilah kondisi yang ada di Arab Saudi ini, ya, di kota Jeddah. Tidak ramai, ya. Tidak seperti yang kita lihat di Indonesia, ya. Kalau di Indonesia sangat meriah sekali kalau orang mengadakan puasa. Nah, seperti ini bisa dilihat Bapak Ibu, ini di sekitar kota Jeddah, ya. Nah, ini banyak perumahan-perumahan, tempat penginapan-penginapan juga. Samping sini juga, ya, ada toko-toko. Ini situasinya kayak kota mati, ya. Sangat sepi sekali awal Ramadan ini. Lebih-lebih dibarengi dengan kondisi seperti ini, lockdown. Masya Allah. Dan di sini juga, ya, kebetulan puasa kita bersamaan harinya, ya, itu hari Selasa, ya, bersamaan harinya dengan di Indonesia kita melaksanakan ibadah puasa. Ya, bisa dilihat Bapak Ibu, ya, kondisi yang ada di Arab Saudi ketika awal Ramadan ini sangat sepi sekali. Dan di sini juga, ya, di Arab Saudi ini, kalau malam hari itu pada keluar, itu banyak yang keluar. Kalau di siang hari di Arab Saudi ini, penduduknya itu pada tidur. Penduduknya pada tidur. Dan di samping kanan juga ini adalah rumah dinas, ya, rumah penginapan bagi orang-orang elit lah di sini. Perumahan orang-orang elit. Nah, ini mobilnya, Masya Allah, sangat banyak sekali tempat parkiran. Dan di sini itu orang-orang sangat kewalahan untuk menempatkan mobilnya sebagai tempat parkiran. Nah, seperti ini kondisinya di awal Ramadan ini. Ya, sangat sepi sekali Bapak Ibu. Nah, seperti inilah kondisi yang ada di kota Jeddah, ya. Nah, Masya Allah, kita ini lagi melihat kondisi di sekitar Jeddah ini.
Ya, seperti inilah kondisi yang ada di sekitar Jeddah ini, Bapak Ibu ya, tidak begitu ramai. Dan di belakang saya ini ada masjid, dan di sini juga nanti sore akan banyak orang melaksanakan ibadah buka bersama di sini. Dan di Arab Saudi ini, Masya Allah, di tempat semua masjid itu sudah disiapkan tempat berbuka puasa. Tapi sekarang ini sangat terbatas ya, tidak begitu ramai karena kondisi lockdown sekarang yang kita ketahui saat sekarang ini. Nah, nanti Bapak Ibu ya, kita akan coba mereview lagi di sekitar Kota Jeddah ini. Ya, ini di sekitar penginapan orang-orang elit di sini. Kita akan melihat kondisinya seperti apa. Nah, ini Bapak Ibu ya, Masya Allah, di sekitar masjid juga. Di sini ada masjid, tempat orang sholat, berbuka puasa di sini tuh. Nah, di dalam juga di sini ada taman ya, tempat anak-anak bermain pada sore hari di sini. Tuh, Masya Allah, sangat indah sekali. Nah, ini kayak di Indonesia nih, pemandangan yang sangat sejuk ya. Kayak di Indonesia, Masya Allah. Ini ada taman ya, ada tempat orang main bola juga di sini. Nah, di awal Ramadan ini atau pada hari puasa ini, kondisinya betul-betul sepi pada saat sekarang ini ya. Karena di Arab Saudi tidak begitu meriah mengadakan suatu ibadah puasa ya. Dalam arti kayak di Indonesia kan sangat ramai sekali. Kalau di sini biasa-biasa saja. Tuh, Masya Allah. Sangat sejuk sekali di sekitar sini ya pada awal Ramadan ini. Tuh, bisa dilihat Bapak Ibu ya, Masya Allah pemandangannya. Dan di sini juga burung-burung banyak di sini, dipelihara ya, dilindungi, nggak boleh diganggu tuh burung-burungnya. Mungkin burung-burungnya juga nih ikut berpuasa ini. Burung-burung ini juga ikut berpuasa kayaknya nih. Tuh, burung kutilang tuh. Insya Allah. Ya, Alhamdulillah Bapak Ibu ya, tadi kita sudah coba mereview melihat kondisi yang ada di Kota Jeddah ini ya. Kondisinya sangat betul-betul sepi di awal Ramadan ini. Berbeda kalau kita di Indonesia, sangat ramai sekali ketika menyambut datangnya bulan Ramadan, sangat meriah sekali, lebih-lebih pada malam harinya betul-betul ramai. Kalau di sini biasa-biasa saja. Ketika sudah selesai melaksanakan sholat sunat tarawih, sudah pada pergi, sudah biasa-biasa saja. Kecuali nanti pada malam Idul Fitri baru ramai ketika mereka mengadakan ziarah atau apalah gitu. Ya, ikuti terus channel saya Solin Sahrani, insya Allah akan mengupdate informasi mengenai Mekah, Madinah dan Jeddah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.